Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan kepada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Okay, untuk video dan siri kali ini, Fitri akan review ke satu produk. Okay. Produk ni Fitri akan lari sikit daripada produk yang sebelum ni Fitri buat. Bermakna Fitri dah review GSC sebelum ni kan. Tapi Fitri akan lari sikit, Fitri akan twist sikit. Produk ni adalah produk keluaran tempatan kita juga. Okay. Kalau tak tahulah, kalau Nitritree Sport Malaysia ni dia antara salah satu sponsorship dan juga partnership. Okay, semua ship je lah. Dia sponsor untuk dia menajuk untuk GSC Kelantan The Red Warrior untuk kita tahulah. Untuk adik-adik tahulah. Okay. Jadinya produk ni dikeluarkan oleh Nitritree Sport Malaysia. Jadinya Fitri rasa perlu Fitri share dan perlu Fitri reveal ke kepada adik-adik semua. Fitri rasa sebab boleh dapat ke sebab sekarang ni dia akan buat satu benda yang mengejutkan. Okey. First kali Fitri akan review terlebih dahulu. Okey, gambar produk ya. Okey, jom Fitri akan tunjuk. Tada. Ha, ni dia. Cap. Untuk cap ataupun topi yang mana kalau ada kakak kuatir ni teka. Kalau ada kakak kuatir ni, siapa yang pakai topi ni? Kebanyakannya, kebiasaannya kalau ada kakak tengok pada posting-posting Kelantan FC, posting-posting ataupun di bahagian YouTube iaitu arena ke apa, siapa yang pakai topi ni? Zam Saham ke? Mana Zam Saham ni dia antara salah satu presiden untuk apa tu? Antara presiden di Kelantan FC. Okey. Jadi Fitri akan review ke topi ni. Okey. First thing first, apa Fitri tengok pada topi ni, dia adalah salah satu aksesori pakaian, antara salah satu aksesori pakaian yang mana yang dipakai di kepala. Ni topi cap dia. Okey. Bagaimana kalau kita tengok pada permulaan dia ataupun first kita akan tengok sebuah benda tu mesti kita akan tertumpu kan. Jadinya gapo kita akan tertumpu adalah 93 ataupun 93 angka 93 tu sendiri. Okey, sebelum tu Fitri nak disclaimer, Fitri nak beritahu awal-awal benda ni tak ada kaitan dengan antara atlet yang promotoran tu. Okey, jadi sebenarnya ni ada benda tersirat, dia sendiri dan Fitri akan kupaskan di hujung video nanti ataupun di pertengahan video lagi. Okey, jadi kalau adik-adik tengok ni sini 93. Okey, dan di bahagian kita start di kanan lah, kanan dia. Okey, ni depan dia. Okey, ni depan dia dulu, Fitri tunjuk depan dia dulu. Okey, ni depan dia 93. Okey, dan di bahagian kiri dia, hak ni Omaha ni. The Red Warriors. Okey. Dan yang paling penting, kita nak menentukan benda tu original atau tidak. Okey, ni dia. Original by Zam Saham. Okey. Apa yang Fitri boleh katakan, kita terus ke pada direct pada review lah. Okey. Untuk cap ni sebenarnya sepanjang Fitri diberitahu, ia didatangkan ataupun ia dimari cap ataupun ia dijual ataupun jadi ada variasi dia. Ada dua variasi, iaitu satu warna merah seperti di tangan Fitri ni dan satu lagi ada warna hitam. Warna hitam tu dia semua super je design, cuma dia color je warna hitam. Ia ada dua jenis. Okey, yang mana kalau kita tahu set ni Zam Saham pun dia lebih banyak pakai warna merah sebab warna merah ni lebih kepada ikonik, lebih kepada identity The Red Warrior tu sendiri. Okey, warna hitam pun sama juga. Dia semua beza warna lah. Kalau ni tattoo Fitri suka juga sebenarnya sebab dia masuk semua dengan semua pakaian kita nak pakai. Macam warna merah ni lebih pada nampak identity The Red Warrior tu sendirilah. Okey. Okey, lepas tu gapo kita tengok di sini, dia ada 93. Okey. Fitri dah tunjuk dah tadi. Dah review tadi. Okey, The Red Warrior The Red Warrior TRW. Okey, di sini original by Zam Saham. Maknanya Zam Saham pakai topi ni. Okey. Maknanya kalau adik kakak nak rasa gapo bos Zam pakai tu, boleh beli dapatkan dengan ada platform Fitri akan letak di bawah lagi dan ada satu benda Fitri akan share lagi. Fitri akan beritahu adik kakak kenapa adik kakak perlu beli topi ni. Okey, bagaimana kalau kita tengok di sini di bahagian dah kita dah tunjuk dah reveal berkaitan dengan design dia. Okey, first kali tengok di bahagian ni. Okey, 93 ni.
dia sulia ke, dia sulam, betul sulam. Sulia dia ni tebal dekat aku, tebal. Dia macam timbu tu tebal. Fiasa sangat berkualiti lah. Dari segi tengok, dari segi jalinnya untuk benar dia tu sangat-sangat kemah, sangat-sangat tersusun. Dahlah tebal, dia kemah pula. Ni. Dia sama juga dengan tepi ni. Dia dengan tepi ni sangat-sangat kemah pada bateri. Dia kemah, jahit teh dia kemah. Dan juga design dia tu macam jahit teh dia tebal, kemah pada bateri. Okey. Lepas tu untuk kali ni Fiti rasa dia simple. So sangat-sangat simple. Dia Fiti pula kata ke minimalis, minimalis tapi ada mesej dia. Ada mesej dia gapo tu? Ada benda nak disampaikan. Tu dia. Okey. Sangat minimalis. Kalau pakai pun rasa simple je. Tak macam tak bercelaru sangatlah, macam dipenuhi dengan design gapo. Okey. Hok ni adalah satu keluaran yang pertama selepas Kelantan image baru. Image baru Kelantan Direct Warrior ni. Inilah adalah cap yang pertama. Yang dikeluarkan oleh 93 Sport. Dan juga dari segi fabric dia, dari segi kain dia, Fiti rasa sangat-sangat. Aku tengok tadi, Fiti close up kan. Dia memang nampak jalin-jalinnya dia. Okay, jalin-jalinnya dia ni. Dia Fiti rasa sangat berkualiti lah. Dia sebab sini kerah. Dia macam bukan kerah, macam kerah kita nak kata kerah kasak-kasak tak. Macam dia kerah ni, ngam lah dengan kepala kita kalau kita nak pakai tu topi ni. Sebab Fiti dah teh sampai mula-mula Fiti dah teh cat ni. Jadi rasa macam sangat sedap dipakai, sangat elok. Dan fabric dia memang sedap, memang kualiti lah. Lepas tu kalau adik kakak tengok di sini, macam di sudu dia lah, sudu dia kan, sudu dia ni seperti topi hihok tau. Dia macam ada melengkung sedikit. Kalau perasa kalau adik kakak beli ni, dia macam ada melengkung sedikit. Kalau adik kakak perhati lah, dia akan ada melengkung sedikit di sini. Sebab kalau topi hok biasa ni kebanyakannya dia straight lah, dia straight biasa je. Jadi topi ni dia macam ada melengkung sikit. Sini dia macam boleh tandingi lah dengan brand-brand hok jenama dekat luar sana tu. Hok paling penting Boh Zang pakai topi ni. Okey, dan juga bila kita tengok dia sudu dia melengkung ke, hok ni Fiti boleh kata ke tebal. Dia punya depan ni tebal. Tebal. Sangat tebal. Dan juga Fiti rasa tak macam kalau topi-topi hok dah pakai, Fiti dah pakai sebelum ni kan. Dia halu je ada pattern, ada maknanya ada potensi lah kalau kita tepuh ke apa, ia akan jadi bengkok. Hok ni je tebal, macam susah dia nak melengkung sebab dia dah tebal diri. Dia dah tebal, kerah tebal. Tu dia. Fiti boleh bagi tahu sini. Sangat-sangat berhati lah kalau pakai. Kalau nak pakai buat pergi stadium, boleh pakai tau. Cap ni, antara cap ni, kita Fiti boleh tunjuk. Okay, dan juga seperti biasa lah, kalau di bahagian belakang dia ni, kita akan nampak lah macam klik-klik, macam kita kepik dia kan. Kita kepik ni, maknanya kita boleh larah sikit lah, bersesuaian dengan kita punya saiz kepala. Macam tadi, Fiti dah setting siap-siap. Okay, dia setting siap-siap. Okay, maknanya just saut sahaja lagu tu. Okay, jadinya kita saut lagi, kita akan saut di hujung video lagi. Okay, maknanya klik dia ni kita boleh laras sikit lah, maknanya kita punya besar, kita punya saiz kepala ni besar mana. Okey, kalau rasa kecil kita boleh kecil, kita boleh ketak sikit. Maknanya untuk keselesaan area kita nak pakai ni. Okey, lepas kita tengok klip belakang ni dok, kita nak klip belakang ni kita boleh laras ke kita punya saiz di kepala. Dan kita tengok di bahagian dalam media. Dalam dia. Apa Fiti boleh kata di bahagian dalam dia ni? Okey, di bahagian dalam dia ni sangat-sangat kemah lah. Kemah kan sebab kita tu. Sebab kalau topi biasa, sebab dia dah ada jahit-jahit test ini kan. Jahit test ini mesti dia akan berbekah di dalam ni. Tapi bijaknya apa yang diketengahkan oleh 93 Sport ni, dia tutup dengan satu fabric lain, kain lain, dan juga saya tahu tak langsung dah tutup apa tu kesan-kesan jahit test di dalam ni. Menyebabkan kalau si pemakai tengok tu macam kemah lah. Dan juga kalau tengok di tepi-tepi ni, di tepi ni Fiti boleh katakan macam satu pencekok lah, pencekok yang mana kita nak pakai topi tu tak ada benda yang terus nampak jahit. Dan juga secara tak langsung macam ni lah pencekok dia kan, pencekok dia ni ni pencekok dia. Dan secara tak langsung dia telah menutup tepi ni, dia menutup kesan-kesan jahit yang ada di tepi ni. Tu dia, dia dah menutup. Jadi bila kita tengok di bahagian dalam ni,
apa kemah lah. Macam tak ada benda-benda hok benda jahit lah, benda macam kotak-kotak orang kata. Benda macam benda kecil-kecil lah, macam-macam kesel jahit teh. Itulah kita boleh kata aku. Nice. Dia simple but nice. Comel. Gitu. Tapi mungkin ada pernah membaikkan apa yang Fiti boleh beritahu sini. Mungkin lepas ni sebab Fiti percaya selepasnya Nitri Sport mengeluarkan banyak produk untuk The Red Warrior, lepas ni kemungkinan dia akan ada tag. Tag dalam ni ke macam adalah macam tag original by Zan Saham ke. Sebab kita nak elok ke ada satu apa tu, ada copyright lah, macam ada copy lah. Jadi bila ada satu tag tu, secara tak langsung benda tu dah original asli dari keluaran The Red Warrior 93 Sport. Tu dia, okey. Jadi ni bahagian dalam dia. Okey, sangat kemah, sangat terbaik pada bateri. Maknanya kalau kita tengok mula-mula first kita first impression kalau kita nak pakai tu tengok kemah. Jadi satu membawa satu vibe yang positif. Kita nak pakai pun untuk keselesaan kita. Rasa pun rasa kemah ni. Jadi saya tak rasa dah membantu kita punya mindset positif kita ni untuk bergerak, untuk melakukan aktiviti harian kita lah. Gitu Fiti kata. Sebagaimana Fiti dah bagi tahu tadi kan, 93 ni sebenarnya angka 93 ni dia tak berkait dengan atlet pemotoran dekat luar negara tu. Okay. 93 ni kalau adik kakak nak tahu, sebenarnya dia simbolik kepada tahun 1993. Okey, yang mana ia berkaitan dengan Bos Zam sendiri. Yang mana Bos Zam ni dia tahulah dia ke okay, Bos Zam ke okay, ahli saham ke. Okay. Jadinya simbolik kepada 93 ni adalah tahun 1993 ni, tahun yang Zam, tahun saham Bos Zam kita ni meletup. Maknanya mendapat keuntungan yang banyaklah. Jadi biasalah dalam perniagaan ni adalah benda naik turun dia ke, okay. Tapi pada tahun 1993 ni tahun paling meletup dalam saham yang mana yang dialami oleh Bos Zam kita sendiri. Sebab itulah dia letakkan angka 93 ni. Dan juga mesej dia, 93 ni menandakan satu kejayaan lah, satu keuntungan, kejayaan Bos Zam sendiri. Dan juga dia nak bawa juga kepada ni, dia nak bawa kepada pasukan The Red Warrior aura kemenangan, aura keuntungan, aura meletup dia tu pada tahun 1993 tu dia nak bawa kepada The Red Warrior. Sebab itulah kita boleh tengok simbolik lebih kepada original by Zam Saham. Sebab ada kisah dia, ada benda dia, sebab di sebalik topi, ingatlah di sebalik benda ni ada benda tersirat dan tersurat dia. Itu dia. Sebab itulah 93 ni Fiti share wawa tahun 93 ni adalah tahun 1993, tahun yang mana saham Bos Zam kita ni meletup dan dia nak bawa aura tu kepada TRW Kelantan The Red Warrior. Sebab itulah dia meletakkan original by Zam Saham. Itu dia sebenarnya. Jadi sangat bagus, dan Fiti pun Fiti nak ambil semangat juga. Okey, dan Fiti nak pakai. Okey. Tahun 1993 dibawa kepada The Red Warrior original by Zam Saham. Okey. Topik ni sebenarnya 93 Sport nak bagi satu benda yang special pada adik kakak. Okey, sebelum tu Fiti boleh kata ke adik kakak boleh buka di description Fiti di bawah ni. Boleh follow Instagram 93 Sport, produk 93 Sport yang mana keyword dia adalah TRW93 Sport. Okay, kita letak link di bawah. Dan juga follow juga, like juga Facebook page untuk 93 Sport yang bernama 93 Sport. Dan juga follow juga Shopee 93 Sport ni. Taik je 93 Sport. Dan Fiti tak sebimbang, Fiti ada letak link semua di bawah. Dan adik kakak boleh follow je semua Fiti letak di bawah. Okay, yang terakhir sekali. Okay, 93 Sport akan buat satu jualan diskaun. Selepas je adik kakak tengok video ni, adik kakak boleh direct kepada Shopee. Tengok di Shopee, 93 Sport akan membuat satu sale, membuat satu diskaun sebanyak 20%. Okey, selepas video ni, okey, selepas habis video ni adik kakak tengok, adik kakak terus buka di Shopee. Adik kakak tengok harga dia dah murah. Sempena merdeka. Okey, sempena kita nak sambut kemerdekaan ni, kita tahulah kejayaan kita ni daripada penjajah. Kejayaan kita sudah merdeka negara kita, dan tak ketinggalan 93 Sport ni dia nak menghargai dia punya penyokong The Red Warrior dan juga pelanggan dia.
dengan memberi harga diskaun sebanyak 20%. Ha, adik kakak boleh tekan link di video tak di bawah ni. Terus beli, add to cart, terus beli. Ha, sebab teko ni nak mogoh ni. Ha, okey. Sama-sama kita ambil aura daripada bos Zam saham kita. Okey. Okey, tak kata saja video PT untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dapatkan topi keluaran 93 spot hasil daripada bos Zam kita dengan harga diskaun. Okey. Jadi sama-sama kita support, kita sama-sama kita sokong produk keluaran tempatan kita, produk Bumi Putra, produk Malaysia, made in Malaysia. Okey. Jadi setakat ini saja dan terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Hidup the Red Warrior. Seperti biasa, assalamualaikum dan bye-bye.